Baik, itu bukan cerita seram ya Zida, bukan juga cerita hantu, tapi itulah antara situasi yang mungkin dialami oleh setengah individu yang kadang-kadang tak sedar kita mengalami kemurungan. Betul. Ada kita tak boleh pandang remeh tentang benda ni. Kadang kita kita fikirkan benda ni mereka terjadi kemurungan ni sebabkan benda-benda kecil je. Jadi disebabkan benda-benda kecil tu kita kena ambil berat dan juga sama-sama kita kena tangani lebih awal. Ya, betul. Jadi insya-Allah yang akan menjelaskan panjang lebar tentang pada maut kemurungan ini bersama dengan Profesor Maria Dr. Amir Siddiq Amir Nordin selaku pakar perunding psychiatry Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Jadi Doktor mungkin dah pernah banyak berhadapan dengan situasi-situasi seperti yang kita paparkan seperti tadi kan? Ada jugalah. Ada juga dan lebih teruk daripada itu. Lebih teruk. Kita nak huraikan pada pagi inilah. Okey, insya-Allah. Okay. Jadi untuk pengenalannya Doktor, mungkin kita boleh berikan definisi ataupun makna sebenar kemurungan tu sebenarnya bagaimana? Okey, so pada permulaan ni kemurungan ni merupakan satu penyakit mental, ya, mental illness, dan merupakan antara penyakit mental yang saya rasa paling common lah dekat Malaysia ni. Kalau ikut kajian ni about one in sort of 2 in 10 people. Okey. 2 per 10 lah, lebih kurang 20% lah. 20%. Orang mungkin mengalami masalah kemurungan ni. Tetapi kalau konteks Malaysia ni, kalau ikut kajian ni lebih kurang 10 sampai 12%. 10 hingga 12%. Dalam satu lifetime lah, dalam dia punya jangka hayat tu. Kebarangkalian yang mendapat masalah kesihatan mental depression ni about 1 in 10. Yeah. Oh, so 1 per 10 itulah. Okey, baik. Kalau kita boleh kongsikan dekat sini, apakah simptom-simptom kemurungan kalau kita boleh lihat? Yang pertama sekali itu kemurungan merupakan satu masalah mood. So it's called what we call a mood disorder. Dan macam saya kata tadi lah, dia lebih one of the most common one. So yang paling penting itu untuk masalah kemurungan ni, mereka-mereka yang mengalami masalah ni dia ada 2 simptom utama. Yang pertama tu biasanya dia akan rasa murung, depressed, depressive symptoms. Lepas tu kedua tu dia ada perasaan kita panggil anhedonia, tidak suka ataupun tak seronok nak buat kerja-kerja yang dia selalu lakukan. Hilang mood. So contoh dalam konteks kita punya pagi ni lah, kesihatan wanita lah kan. Kalau yang suka memasak contohnya, dia tak suka. Dan biasanya untuk masa kemurungan, dia bukan macam kita depressed, frust menungging kan. Ada masalah katakan rumah tangga, bergaduh dengan suami contohnya, lepas tu dia rasa down. Tak. Dia punya perasaan ni berlarutan. So kalau biasa kalau ikut definisi ni lebih kurang 2 minggu atau lebih. Dan kalau kita konteks juga, most of the days, most of the time, in that week. So maknanya bukannya pada satu ketika saja dia rasa down, tapi dia akan rasa murung berlarutan dalam jangka masa tertentu yang biasanya lebih kurang 2 minggu atau dua lebih. Jangka masa dia maksudnya yang macam doktor kata dah apa rutin harian dia selalu lakukan, masak, membasuh, tiba dah jadi berubah berlarutan selama 2 minggu ataupun lebih. Dan kalau ada keadaan di mana termenung ataupun tengah bawa kereta, tengah driving, fikiran melayang. Jadi adakah itu pun salah satu simptom yang bukan, besar juga? Bukan. Dalam konteks depression ni biasanya dia ada 2 simptom utama yang terlibat lah. Satu adalah simptom fizikal. Dan fizikal ni biasanya macam kita tengok kat sini, masalah tidur, masalah selera. Dan mungkin yang tadi Puan bincangkan pasal termenung tu lebih kepada masalah konsentrasi. Susah dia nak ingat benda. Basically focus and attention yang kurang masa tu. Kerana bahagian yang kita percaya yang akan effect because of depression ni, kita akan bincang lepas ni, lebih kepada satu area di mana pengingatan dan juga fokus yang mungkin akan terganggu. Jadi masalah konsentrasi tu pun berlarutan sehingga lebih daripada 2 minggu juga. So biasanya yang kita akan nampak tu juga yang yang membezakan antara kemurungan dan juga murung biasa tu adalah fungsi. So biasanya oleh kerana konsentrasi dia berlarutan yang tidak begitu okey, so maka sesuatu
seorang individu tu mungkin akan mempunyai masalah untuk bekerja, melakukan kerja-kerja harian dia. So ini lebih kepada masalah yang fizikal. Juga di samping masa itu juga biasanya akan ada banyak juga komplain-komplain daripada pesakit ni yang mengatakan bahawa mereka-mereka ini mungkin kurang bertenaga. So ini antara satu lagi simptom fizikal yang mungkin berlaku pada individu tersebut. Now, di samping itu juga biasanya juga ada simptom psychological. Di mana walaupun mungkin berjaya macam mana pun seorang individu itu dan kita rasa dia confident pada hari-hari yang biasa, dia akan rasa tidak berguna, kadang-kadang rasa kurang jati diri dan juga kadang-kadang akan rasa bersalah. Unresolved guilt feelings. Walaupun tak bersalah, ya? Walaupun tak bersalah. Dan kadang-kadang kalau kita tengok mereka yang murung ini, yang mengalami kemurungan klinikal ni, mungkin dosa-dosa lama tu padahal taklah dosa mana-mana pun. Contohnya dia mungkin bergaduh dengan ibu. Kan? Lepas tu biasanya dia mungkin dah minta maaf pun dengan mak dia. Dah maafkan. Tapi bila dia rasa murung tu, insiden yang berlaku dahulu tu datang kembali ke depan. So dia akan flashback dia punya kesalahan-kesalahan. So kalau kita tengok dari segi dia punya simptom murung ni, even dia punya isu psychological pun lebih yang negatif. Macam kita bincang tadi lah. Ibu marah, dia tak ada. Dia ingat yang masa dia menang prize tu, dia akan ingat lebih kepada benda yang negatif. Kesalahan yang berlaku yang dahulu. Dan masa itu juga dia mungkin akan rasa tiada harapan. Dan yang kita risaukan itulah yang dia akan rasa tiada harapan untuk hidup. Kita kata inilah perasaan ingin bunuh diri. Itu dah sampai itu dah bahaya dah tu. Well, dia bahaya tu dia ya, kalau untuk kemurungan dia, dia ada beberapa spektrum. Tetapi ini adalah antara simptom-simptom yang mungkin diutarakan oleh pesakit semasa dia berjumpa dengan kita masa itu. Baik, Doktor, kita akan berbicara lebih lanjut lagi tentang perasaan ingin bunuh diri. Tapi kita nak berhenti berehat seketika. Pastikan anda setia bersama dengan kami, insyaAllah, selepas ini.
Okey, masih lagi kita nak bincangkan tentang padah maut kemurungan. Tadi kita dah cerita tentang apakah simptom-simptom dia, boleh sampai seseorang yang mengalami kemurungan boleh sampai merasakan diri dia tak berguna, tak ada harapan dan juga nak bunuh diri. Itu yang jadi masalah. Jadi kita nak tahu juga lagi dengan doktor, perkara ini apa lagi simptom-simptom dia dan juga apa yang kita boleh bantu mereka untuk kenal pasti kemurungan itu lebih awal. So macam kita bincang tadi lah, yang yang kita risaukan itu adalah masalah bunuh diri itu kan, yang merupakan antara spektrum yang agak ujung sini lah. So kalau untuk isu kemurungan ni biasanya dia ada mild, moderate atau severe. So kat severe ni pun ada with psychosis, without psychosis. So yang kita pernah, contoh yang kita dengar kat dalam berita, kadang-kadang ada isu murung sampai menyebabkan ada kes-kes yang kita tak ingini, itu contohnya. Mungkin dia dekat spektrum yang severe tu. Sama ada dia melakukan kecederaan pada diri sendiri atau dia melakukan kecederaan pada orang lain. So bila kat severe depression ni, itu yang kita bincang tadi tu, walaupun nampak senang tapi isu ni boleh juga menjadi satu isu yang besar. Kan? Because kalau kita dekat severe depression tu, di mana semua simptom ni ada, tapi di samping itu ada juga setengah individu yang juga akan mengalami isu-isu psikosis. Di mana dia mungkin akan ada halusinasi, dengar suara contohnya yang menyebabkan, yang menyuruh dia buat benda-benda yang tak sepatutnya. Ataupun dia ada delusi, maknanya kepercayaan yang dia percaya betul-betul sangat, tapi bukan benar, yang lebih negatif dan juga akan menyebabkan mungkin masalah kepada kehidupan dia ataupun kepada keluarga dia sekali. Dalam konteks skizofrenia pula macam mana, doktor? So skizofrenia merupakan salah satu penyakit mental yang lain. So kemurungan adalah satu. Satu lain. Bipolar adalah satu dan bipolar dan kemurungan ini dalam satu grup yang kita panggil tadi mood disorder. Tetapi skizofrenia ni adalah masalah yang lain. Totally different lah. Tapi kalau macam kita kemurungan ni, dia boleh ada juga faktor dari psikosis tu kan? Ya, dia kalau kat severe tu dia boleh ada simptom-simptom psikosis tu yang lebih berkecenderungan kepada mood yang dia mengalami. Ya, so dalam konteks kita bincang hari ini, murung maka dia punya delusi atau halusinasi lebih kepada negatif. Because dia punya simptom utama adalah murung dan juga anhedonia. Jadi mungkin perasaan murung ini disebabkan oleh pelbagai faktor, salah satunya tekanan. Dan juga adakah faktor keturunan menyumbang kepada masalah ada, kemurungan ini? Ada. So faktor keturunan about 20%. Orang kata about 20%. Di mana bila kita berjumpa dengan pesakit itu, biasanya kalau ada lah dekat dalam kita punya audience ni yang pernah berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun psikologi, kadang-kadang masa dalam perbicaraan perbicaraan tu dia akan tanya pasal keluarga. Kadang-kadang yang patient pun terkejutlah, kenapa nak tanya pasal family saya kan? Bila kita nak cari simptom apa, risk factors yang merupakan salah satu keturunan yang kita bincang tadi itulah. Okey, selain daripada keturunan, apa lagi yang menyumbang kepada mereka untuk so macam kita bincang tadi. So 20% is probably related to genetics atau keturunan tadi, tapi most of it 70% also is about psychosocial issues lah. So itu isu dari segi keluarga, isu dari segi sosioekonomi, isu dari segi pelajaran ataupun pekerjaan. So ada banyak faktor-faktor lain yang juga boleh menyumbang kepada isu ini. Di samping itu kalau ada masalah kronik juga merupakan satu faktor risk factor juga ya, contohnya mendapat penyakit yang berlarutan, so menyebabkan stres yang kronik kan, boleh juga menyebabkan atau menyumbangkan kepada isu kemurungan ini. Okey, kita tengok next slide, doktor. So kita guna slide-slide ni. Tanda kemurungan. Punca kemurungan. Ini yang kita bincang tadi lah. So yang dari segi ubat-ubatan ni juga kadang-kadang bila ada penyakit kronik contohnya, ada ubat-ubatan yang boleh menyebabkan seseorang individu tu walaupun dia okey pada permulaannya, bila dah mulakan dengan ubat ni dia mungkin akan dapat murung. So sebagai pakar ni biasanya kita kena tengok kembali ubat-ubat yang dia ambil lah. Tapi yang kita bincang tadi tu adalah yang isu kat sini juga. Persekitaran. Dan yang kita nak bincang juga dari segi isu yang melahirkan anak ni merupakan salah satu apa dia panggilnya kemurungan yang berbeza sikit. Dia panggil postpartum depression. Itu kita akan bincangkan juga sebentar lagi sebenarnya. So adalah satu lagi punca ni. Bakal keturunan. Dan ini tak ada, So, pencegahan ini yang paling penting lah. Ini macam mana kita nak tekanan kan? So antara, there's a few things lah. Satu yang pertama sekali, kalau ada yang ada simptom-simptom yang kita bincangkan pada pagi ini, bolehlah berjumpa dengan pakar ataupun dekat klinik kesihatan. Ada banyak lagi, apa dia panggilnya, doktor-doktor ataupun pakar yang boleh membantu. Dan bila yang pertama, yang penting dia dapat assessment. Bila dapat assessment tu mungkin akan dapat diagnosis dan kemudiannya mendapat rawatan. So kalau severe atau moderate contohnya, mungkin perlu rawatan cuma talking therapy,
exercise, pemakanan yang sihat, okay, ataupun pencegahan mental lain-lain. Tengok kepada tahap. Yes, tapi kalau moderate to severe tu biasanya lah. Biasanya dia akan menyebabkan seseorang individu itu berjumpa dengan kami, dan di situ mungkin kami akan memulakan rawatan-rawatan yang lebih agresif lah. Contohnya ubat-ubatan ataupun spesifik psikoterapi untuk membantu individu tersebut. Kita nak mengelakkan yang kita bincang tadi itu, dia sampai kat severe tahap yang psikosis atau membunuh diri sendiri tu. Yang kita nak elakkan kat sini lah. So kalau kita boleh dapatkan dekat permulaan mild to moderate tu ataupun kalau moderate severe, severe pun okey lagi, tapi biasanya mild to moderate tu lebih sesuai. Kalau severe tu dah. Kalau severe tu biasanya biasanya keluarga akan bawa individu tu tersebut dalam keadaan yang agak distress dan mungkin diperlukan untuk berjumpa dengan pakar dan mungkin akan sampai ke masuk ke ward pun boleh juga. Maksudnya kat sini, Doktor, andai kata kita sendirilah, mungkin ada individu-individu yang mungkin boleh mengesan simptom-simptom kemurungan tu kan. Mungkin dalam keadaan sedar dan rasa macam mungkin dia rasa macam termenung. Sinta-sinta tadilah melalui keadaan perubahan fizikal ataupun perubahan rutin harian lebih daripada 2 minggu tadi. Jadi itu boleh kita panggil mild lah kot kan. Dan untuk mencegah lebih baik dalam peringkat mild tu kita mendapat rawatan di hospital. Yang kat situlah di mana kadang-kadang di hospital tak perlu juga. Masa itu juga mungkin kaunselor para mental health kan. Kaunselor atau psikologis boleh membantu dengan lebih tu. Yang biasanya bila sampai ke pakar tu bila dah dapat moderate to severe tadilah. Maksudnya jangan takut ataupun jangan segan untuk jumpa kaunselor lah. Dan I think inilah satu antara yang penting ni. Because kalau katakan contohnya tadi kita bincang tu ada masalah yang perlu diluahkan tapi tak ada ahli keluarga, mungkin boleh contact Befrienders Kuala Lumpur antara satu ya. Tapi dekat dalam sistem kerajaan kita ni, dekat kita punya apa dipanggil mental health services ni memang agak komprehensif ya. So kalau rasa mungkin dari segi risaulah dengan tahap kesihatan mental tu, boleh berjumpa dengan apa dipanggil doktor-doktor dekat klinik kesihatan ataupun general practitioners yang berdekatan disediakan, dan mungkin dia boleh dapat saringan pertama. Dan kalau rasanya simptom-simptom tu berlarutan ataupun nampak dia macam lebih daripada yang boleh dibantu, dan dia akan rujuk kepada pakar-pakar hospital dekat hospital kerajaan atau swasta. So terpulanglah pada individu yang hendakkan perawatan tersebut. Now, saya juga cuba membantu dari segi apa dipanggil mental health, kesedaran mental kan? Seperti yang kita buat hari ini. So boleh jugalah melayari apa dipanggil podcast yang saya ada juga untuk lebih lebih lanjut lagi lah dengan isu yang kita bincangkan pada pagi. play.raku.my/mentalmalaysia on air with Dr. Amir Siddiq. Boleh je chit-chat dengan Dr. Amir. So at least saya dapatlah sedikit maklumat. Kadang-kadang dah jumpa dengan Al Hijrah ni kan, kadang tak sempat ataupun nak tengok playback. Betul-betul. So at least ada vessel lain lah untuk dapatkan maklumat. Itu Dr. Tahir ni, agaknya berapa banyak peratusan daripada mula sampai sekarang, adakah dia meningkat kes-kes kemurungan ni? Macam mana? Saya rasa tak meningkat, tetapi kesedaran ni lebih tinggi sikit. Terutamanya dengan bantuan macam Al Hijrah pada pagi ni contohnya untuk untuk membantu dari segi kesedaran mental kan. So maka kita punya audience yang mendengar mungkin ahli keluarga yang mungkin nampak macam down lain macam sikit tapi dia tahu ahli keluarga ni tak begitu sihat, tapi tak tahu apa benda kesihatan isu yang dia ada tu. So sekarang ni pagi ni mungkin dapat terjelaslah sedikit dan mungkin dia boleh pergi ke apa dia panggil ni klinik kesihatan ataupun GP dia untuk dapat saringan utama, dan lepas tu kalau perlu lagi bantuan dia akan dirujuk kepada pakar di hospital kerajaan atau swasta. Terpulang pada mana dia nak pergi. Baik, terima kasih banyak Dr. Amir kerana sudah berkongsi banyak maklumat hari ni Zidai. Daripada kita tak tahu terus jadi tahu, dan yang paling penting anda kata kalau kita mengalami simptom yang di maklumkan oleh doktor tadi, iaitu lebih dapat rasa macam kemurungan lebih daripada 2 minggu. Jadi langkah pertama yang kita boleh buat adalah untuk berjumpa dengan kaunselor. Jangan malu, sebab tak semestinya orang yang jumpa kaunselor ni ataupun menghadiri sesi kaunselor itu adalah gila atau penyakit mental. Tak semestinya. Dia cuma kita orang kata apa, nak perbaiki diri kan, kita nak cegah lebih awal. Sebab kita tak nak benda tu berlarutan. Jadi severe, kalau, dah ada, kalau dah ada tanda-tanda, marilah kita berjumpa dengan Dr. Amir Siddiq. Ataupun kita bolehlah pergi ke klinik kesihatan kerajaan dan swasta ataupun bagai-bagai ilmu yang kita boleh dapat dekat media sosial. Dan salah satu laman web ni mungkin saya boleh kongsikan, play.raku.my.
www.malaysia.my/mentalmalaysia on air with Dr. Amir Siddi. InsyaAllah. Okay. Banyak terima kasih kita ucapkan kepada doktor bersama kita hari ini. Semoga kita lebih sedar dengan keadaan diri kita dan juga ahli keluarga kita. Yeah. InsyaAllah kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Selepas ini, postpartum. Itu ada juga. Sini. Sini sikit. Okay. Saya nak tukar kursi colour. Kursi colour-colour? Empat. Biru. Tukar colour. Tukar dua. Okey, tukar dua. Amin. Doktor. Farizah. Okey. Huh? Nanti cam ni untuk penonton. Oh. So, ni. Pusing sini sikit. Sini. Lemak nanti jangan, nampak jangan, kaki. Jangan tepi sangat. Saya tegak. Oh, sini. Situ. Oh. Sana sikit kaki. Sini. No, pusing sana sikit. Okey, dah sikit je. Sini, betul? Lebih kepada macam mana dia nak mengatasi dari macam mana siapa yang nak tolong dia lah, dari segi keluarga dia, ahli keluarga dia kan, ahli keluarga dia, rakan-rakan. Saya tak pasti sebab adakah saya meroyan, tapi pada masa yang sama saya rasa macam diri saya ni macam tak ada kawalan dengan masalah anak saya ketika itu yang tak nak minum botol susu. Jadi saya cuba sebab saya ada sebulan lagi nak pergi untuk sama bekerja lah, saya cuti berpantah. Pada ketika itu saya rasa macam saya tiada bantuan, yang tiada orang yang support saya, so saya terpaksa handle sendiri dengan anak yang merengek, meragam. Dan saya dapat rasakan macam saya tak terkawal, dan saya rasa anak saya tu ada satu beban kat saya. Pada satu tahap tu, saya rasa macam anak ni sangat membebankan. Saya tak nak tengok, biarlah apa nak jadilah. So saya rasa macam nak campak dia keluar daripada rumah tu. Apa nak jadilah. Sebab saya selalu dengar dia menangis all the time, walaupun dia tengah tidur. Dia tengah tak buat apa. Mungkin keadaan benda macam tu yang menyebabkan kita berada di luar kawalan kita lah.
Itu dia daripada kisah benar ya Zida yang hampir meroyan, iaitu ataupun bahasa saintifiknya adalah postpartum psikosis. InsyaAllah kita bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Malaya, iaitu Dr. Farizah Hairi. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Jadi kita fokus kepada postpartum, iaitu wanita yang baru melahirkan anak. Jadi ini fokus untuk wanita. Kalau macam tadi lebih kepada umum, lelaki ke wanita ke pelbagai latar belakang boleh menghadapi sistem kemurungan tu, tapi untuk yang kali ini lebih fokus kepada wanita berapa besar ni. Okey, baik doktor, kita nak terus tanyalah kan macam kebanyakan kita ada pengalaman semasa bersalin. Semasa bersalin itulah orang kata emosi wanita tu tak tentu. Sebab memikirkan kesakitan, memikirkan tentang anak yang baru dilahirkan, apatah lagi melahirkan anak yang pertama. Jadi macam-macam perkara nak fikir, dalam banyak benda nak fikir, banyak kesakitan yang dialami. Jadi emosi pada masa itu sangat, orang kata apa, kena jaga-jaga. Orang kata apa, memang kena kena kawal betul-betul oleh ahli keluarga juga. Jadi untuk pengenalan ni doktor, kita nak bagi tanya dengan doktor bagaimana pandangan doktor tentang emosi wanita ketika melahirkan, selepas melahirkan anak. Zida tanya kau beremosi ni. Yang tanya kau sangat penuh dengan emosi. Sebab masa melahirkan anak tu memang emosi. Sepatutnya emosi itu kita boleh keluarkan dengan cara yang positif. Positif. Okay. Yang wanita selepas dia melahirkan anak memang macam-macam dia fikir. Dia nak kena dia kena bantu anak dia yang baru dilahirkan, rasa sakit. Tempoh berpantang lagi nak jaga. Nak kerja, buat kerja-kerja rumah. Jadi seharusnya dia punya partner lah. Suami dia harus bantu. Tolong, kena bantu. Betul. Dan juga kalau dia ada anak-anak yang lain, anak-anak yang boleh bantu, itu lagi bagus lah. Kalau ada support system yang lebih sokongan yang lebih kuat daripada ahli keluarga yang lain, seperti mak mertua atau mak dia sendiri, dan boleh boleh tolong dia untuk menyelesaikan kerja-kerja rutin yang biasa. Kadang-kadang kerja-kerja harian ni biasa je, tapi bila dah tertimpa-timpa kan, dia jadi macam terbeban. Tu yang boleh menyumbang. Tak boleh nak terbuat sebenarnya. Tak terbuat. Semua jadi nak buat. Boleh menyumbang Semua nak buat tapi dia tak terbuat. Dan sepatutnya dia kena be realistic. Kan kita ada matlamat, tapi matlamat tu harusnya lebih macam apa yang kita boleh buat, kita buat. Kalau yang kita tak boleh buat, kita outsource lah. Tapi sebab tu lah kadang-kadang doktor saya rasa macam kagum dengan setengah wanita. Yalah, mungkin dia ada pengalaman melahirkan anak beberapa kali kan. Macam saya baru sekali. Jadi memang memerlukan sokongan daripada keluarga, suami dan sebagainya. Tapi kadang saya agak kagum dengan wanita yang berpantang sendiri di rumah. Dia dah melahirkan anak, lepas tu nak jaga pula anak-anak yang lain. Ialah anak pertama, kedua, anak yang baru dilahirkan, lagi. So jadi mungkin adakah itu satu situasi yang mungkin perlu dielakkan ataupun boleh tapi pandai-pandai lah. Ada cara dia. Tapi tahap macam mana seseorang kawal emosi itu berbeza antara seseorang dengan seseorang lain. So yang penting kalau dia boleh kontrol diri dia sendiri, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia boleh buat macam itu. Tapi kalau ada orang yang membantu, itu lebih baik lah kan. Jadi kita kurangkan dia punya bebanan. Betul. Okey, kalau macam itu ataupun macam doktor cakap tadi, kita outsource. Okey, baik, dalam tempoh orang kata apa, dari segi tanggungjawab masyarakat tu sendiri kan. Kalau kita berpantang ni, ada setengah daripada kita dengar je ada baby, melahirkan baby, nak terus nak datang rumah nak melawat. Jadi dalam tempoh berpantang ni, adakah kita sebagai masyarakat orang kata apa boleh elakkan untuk datang menziarah ataupun bagaimana kalau kita nak bagi, kita nak bagi support pada orang tu yang baru melahirkan anak. Tapi dalam masa yang sama, kita susahkan dia. Kita macam susahkan dia. Ataupun emosi wanita tu macam mana, doktor? Sebenarnya selepas orang melahirkan anak itu satu kegembiraan kan. So kita sepatutnya kita celebrate lah kan. Kita patut sama-sama gembira, berasa gembira. Dan kita pergi untuk melawat, tapi jangan kita bebankan dia. Kita melawat, kita bantulah dia. Tak payahlah nak tunggu dia bagi, dia serve kita makanan kan. So instead kita sendiri, mungkin kita yang bawa ke makanan untuk dia. Kita bantu dia kan. Kita bagi dia hadiah untuk ceriakan keadaan dia. Sebenarnya lawatan orang yang
kepada orang-orang yang baru bersalin, baru lepas bersalin ni sebenarnya dia memberikan satu rasa kegembiraan kepada orang yang lepas bersalin. Betul, rawatan juga untuk dia, kan emosi dia akan lebih stabil lah, betul. Kalau dia tak ada siapa yang datang rawat, nanti dia rasa macam lagi sedang, tak ada, tak ada siapa tengok ke, tak ada siapa nak datang ke. Okey, macam terms meroyan tu doktor. Macam mana doktor boleh kongsikan bersama dengan kita yang boleh kita faham, sebab kalau macam kita, kita faham, oh ni mesti ada masalah alam, semua jadi meroyan. Adakah meroyan tu bagaimana dia punya, orang kata apa? Situasi. Situasi dia bagaimana seseorang tu boleh sampai meroyan? Sampai ke tahap meroyan. Sebenarnya kalau dia dapat kawal dari ke awal, emosi dia kan, dia tak seharusnya sampai ke tahap meroyan. Seperti apa yang tadi telah diterangkan oleh Profesor Ami, ada banyak tahap kalau orang tu menghadapi depression atau kemurungan. So kita patutnya kenal pasti. Kalau ada simptom-simptom yang dah dikenal pasti macam ni, dia ke arah menjadi lebih murung, sedih, kita kena cuba elakkan. Dan cuba dapatkan rawatan awal. Sebab kalau kita biarkan, dia jadi lebih padah. Kadang-kadang ialah faktor lain pun, contohnya macam tak ada susu kan. Macam sebelum kita melahirkan, kita rasa, kita dah tanam niat tu nak full breastfeed anak, menyusukan anak kan. Yes, betul. Tapi kadang-kadang ialah tengok rezeki jugalah. Ada ibu yang mungkin susunya banyak dan sebagainya, tapi ada setengah ibu pula kurang susu. Dan dia akan, adakah itu pun turut menyumbang juga bila ialah anak menangis, tak cukup susu sebagainya, tapi kita tak mencapai matlamat full breastfeeding tu, adakah itu pun menyumbang juga, dan macam mana kita nak elak juga? Sebab dia macam, dia rasa macam diri dia tak dapat capai apa yang dia punya aim tu, target so, dia. Bahagia juga ya, doktor. So mungkin salah satu penyumbang lah yang boleh menyebabkan dia rasa down, dia rasa murung. Sebab itulah sistem sokongan tu perlu kuat. Dan kalau kita sebut pasal sistem sokongan ni, yang paling penting saya kira adalah suami. Suami, sebab itulah suami tu kena sentiasa berada di sisi isteri, ataupun kalaulah si isteri tu berpantang kat rumah, suami pun kenalah selalu kena ambil tahu kan, telefon, WhatsApp ke, ataupun tanya khabar dan sebagainya. Tak adalah kita berdiam diri ataupun ayalah tak tanya khabar anak dan sebagainya kan. Dan kita pun tak adil juga kalau nak katakan sebab kemurungan ataupun meroyan isteri ni disumbang sepenuhnya oleh suami. Betul? Tak semestinya suami kan. Kita tak boleh nak tuduh sesiapa. Ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan seseorang tu jadi meroyan kan. Jadi mungkin sokongan daripada ibu bapa ataupun adik-beradik, macam mana tu? Jiran tetangga, kalau ada jiran-jiran yang free, dia tak bekerja ke kan? Dia bolehlah datang untuk bantu. Atau rakan-rakan macam sekerja kan? Okey, itu dari segi tanggungjawab sekeliling. Bagaimana pula dia sendiri? Macam mana cara untuk dia merawat? Mungkin dia dah rasa macam, oh, bila dia dah tengok kan tanda-tanda, oh, rupanya kita dah ada tanda-tanda untuk meroyan tu. Jadi apa yang boleh dibantu diri dia? Macam mana dia nak kekal positif? Sebab diri sendiri kan dah tengah dalam emosi yang tak tentu, dalam keadaan yang sakit. Macam mana dia nak kekal positif? Pertama sekali kita kena tahulah kita punya matlamat hidup, kan? So kalau kita clear, kita jelas dengan matlamat hidup kita, macam kita memanglah kita hidup untuk kita nak dapatkan apa-apa yang terbaik untuk diri sendiri, untuk dapatkan keluarga yang terbaik, masyarakat yang terbaik. Tapi kita kena ada matlamat yang sangat jelas. Kita nak ke arah mana kita nak tuju, kan? So kalau tujuan kita betul, niat kita betul, kita lahirkan anak untuk tambahkan zuriat, untuk untuk masyarakat kan, untuk agama. So yang penting, sebab kita semua ada agama, kita ada Tuhan, kita balik kepada Tuhan lah kan. Kita kena redha dengan keadaan yang apa yang berlaku, dan kita perlu tahu yang apa yang berlaku kat atas diri sendiri ni semua adalah ujian dari Allah. So kita kena ambil sikap yang positif. Itu dari segi sudut orang kata apa, keimanan kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey, Pak Doktor, kita nak sambung semula topik ini, postpartum yang khusus kepada wanita-wanita yang baru melahirkan anak. Kita akan sambung selepas ini, jangan ke mana, insya-Allah kita kembali selepas ini.
Tapi dalam kes yang meroyan ni, kita tengok dia ni diganggu. Diganggu mungkin salah satunya faktor dalaman, dia tidak ada penindih dia. Faktor kedua tu kena tengok situasi keluarga dia bagaimana. Sebab bila wanita baru lepas kita panggil bersalin tu, dengan pendarahan dia dalam nifas dia sebagainya, dan juga sokongan dalam dia nak jaga anak. Jaga anak kecil ni kita tahu nak maintain setting masa anak kecil tu, tidur malamnya, berjaganya, itu satu kita panggil pressure yang terpaksa diuruskan dengan baiklah. Sebab itu kita dalam Islam, kalau tengok dalam apa kita di tanah Melayu ni dah diajar daripada dulu, lepas sembahyang ni kita zikir. Lepas sembahyang ni kita zikir ramai. Ini salah satu pendinding. Tak, kalau di Mesir, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i As-Albani dia ajar kepada anak buah dia maksurat. Beliau turut mengingatkan bahawa kekuatan manusia khususnya umat Islam terletak pada hubungannya dengan Yang Maha Pencipta. Malah perlu meyakini bahawa Allah adalah sebaik-baik penjaga dan juga pelindung. Untuk dalam isu halusinasi ataupun kemurungan ni, yang pertama sekali kita sebagai orang Islam kita kena ada disiplin ibadah. Sebab kekuatan kita ni terletak pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu umat Islam ni kuat, saya boleh sebut umat Islam ni kuat zaman dulu ni sehingga tahap dia menjadikan dia ni mampu syahid. Sedangkan nak mati ni bukan mudah. Tapi bila dia meletakkan hubungan dengan Allah itu lebih besar daripada dunia dia ni, maka dia mampu terjemahkan dalam kelakuan mereka. Ya, itu dari segi rohani Yazidah kan. Anda kata kita lepas melahirkan anak memang kita memang tak boleh bersolat, mamnuk daripada untuk kita melakukan ibadah. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah dengan berzikir. Untuk kita terus orang kata apa, terus kuat ataupun lari daripada sebarang perkara yang tidak diingini. Contohnya meroyan tadi itulah. Betul. Jadi kita akan sambung perbincangan kita tentang meroyan khusus untuk wanita yang baru lepas melahirkan bersama dengan Dr. Farizah Hairi. Jadi mungkin cerita pasal meroyan tadi kan, dari segi jangka masa itu ada kaitan ke doktor? Ataupun meroyan tu betul-betul baru lepas lahir ataupun dia boleh berlaku selepas memanjang? Ya, sebab apa yang didefinisikan sebagai meroyan atau postpartum depression adalah keadaan depression selepas melahirkan anak. Jadi kalau yang panjang, kalau pun, dia berpanjangan sampai selama-lamanya itu dah lain. Itu dia masuk dalam kategori depression. Depression, tekanan. Itu masalah mental lainlah ya. Masalah lain. Sebab kalau macam kemurungan tadi dia lebih daripada 2 minggu kan. Tercampur pula lagi dengan meroyan ni. Saya rasa tak tahulah perjadilah. Jadi na'udzubillah. Jadi emosi ni yang kita kena jaga. Jadi macam doktor sendiri di UM kan, Fakulti Perubatan, bila ada kes-kes yang macam ni, normally apa yang akan dilakukan dan bagaimana untuk membantu mereka ni? Ya, seperti apa yang ustaz tadi dah ceritakan, kita nak boleh nampak hubungan manusia dengan Allah dan kita kena jaga hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan persekitaran. Jadi orang yang meroyan tu kita kena bantu dia lah supaya dia dapat kawal diri dia dan dia boleh berinteraksi dengan lebih baik dengan dia punya partner, dia punya suami, dengan anak-anak, dengan dia punya persekitaran, rakan sekerja, jiran tetangga. So bila dia punya interaksi intersocial communication tu dapat diimprove kan, tu kita harap dia punya keadaan dapat diperbaikilah. Tapi macam masyarakat kita ni biasa kalau kita kata dia tu meroyan, janganlah kita jangan dekat datang dengan dia. Janganlah dekat, biarlah tu tukang meroyan tu, jangan kita pasal-pasal kita berjangkit. Jadi masalahnya dalam keadaan kita sekarang ni, bila kita ada seorang yang kita kenal ada penyakit meroyan tu, kita akan jauhkan diri dengan dia. Jadi sebenarnya adakah itu tindakan yang betul ataupun bagaimana untuk kita membantu mereka? Jauhkan ke ataupun kita nak dekat dengan dia? So meroyan ni bukan penyakit berjangkit. Jadi kita tak sepatutnya kita nak menjauhkan dia daripada takut bahaya pada kita kan, mengancam pula kan, ulu pisau ke apa sebagainya. Jadi sebagai masyarakat kita patut acknowledge apa keadaan ni berlaku. Ini memang betul. Tapi kita tak sepatutnya jadikan dia sebagai satu stigma kan. Kita tak tidak perlu macam mensisihkan diri daripada dia. So kita kena tolong. Sebenarnya kita kena pergi ke dia dan kita boleh bantu apa benda yang kita boleh tu
tolong, apa benda yang kita boleh tolong kalau dia perlukan orang untuk bantu jaga anak-anak dia. Kadang-kadang dia dah confinement kat rumah kan, dia tak dapat nak hantar anak pergi sekolah ke mana. So jiran tu dia boleh tolong bantu hantarkan anak dia pergi sekolah. Ataupun jiran kalau ada masa dia boleh datang untuk bantu buatkan makanan. Makanan tu makanan yang seimbang lah. Dan makanan yang sedap lah kalau makanan pantang. Itu dia boleh datang tiba-tiba ataupun kita sebenarnya boleh kesan daripada awal. Contohnya macam belum apa-apa salin, lepas tu dia rasa macam aku macam nak dekat meroyan ni pun lalu tak situasi tu ataupun tiba-tiba datang ataupun macam mana? Ataupun kita boleh sedar? Setiap orang dia punya apa yang berlaku pada dirinya berbeza. So ada yang ceritakan yang perlahan-lahan dia dah boleh agak dah. Boleh agak? Oh, maksudnya punya, boleh agak eh? Dia boleh rasa perasaan tu berubah, emosi dia dah jadi lain. Kan? So kita boleh cubalah cegahkan dia daripada terus menjadi meroyan. Tapi ada juga yang setengah-setengah kes yang tiba-tiba. Memang dia tiba-tiba yang ni kita kena apa dapatkan rawatan segera lah. Jadi kalau macam meroyan ni pula ada tak dia rasa macam apa bila cerita tadi bila dah meroyan tu berapa lama masa tu dia dah mengalami tu berapa lama tak sama tak sama antara satu mana? Tak sama antara satu mak yang lepas bersalin antara seorang dengan seorang lain so bergantunglah bergantung paling lama tu agak berapa lama paling betul? Lama saya tak pernah pula tengok yang lama-lama. Maksudnya dia sekejap je lah. Biasanya kalau kita dapat kawal dan kontrol, memang boleh dielakkan. Jadi kalau kita lihat sistem sokongan keluarga tu kuat, contohnya suami dia support, family support, maksudnya perfect. Tapi berlaku ada juga. Adakah itu pernah berlaku? Boleh. Boleh berlaku. Walaupun kita nampak secara luaran semuanya perfect, okay. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku di dalam kan? Di dalam diri dia sendiri mungkin terdapat apa serta-serta chemicals yang dah. Maksudnya bukannya jaminan jugalah kalau tapi cuma itu as added value lah. Maksudnya kan, luaran tu nampak okey je gembira tahu-tahu kan dalam bilik sebenarnya tengah menangis. macam tu kan. Tengah mengalir mata semua kan. Jadi itu kita dah sedarlah maksudnya kita sendiri wanita tu sendiri bila dah ada simptom-simptom macam tu kita dah boleh kena pasti cepat jadi orang kata apa supaya kekal positif jangan orang kata terbawa-bawa terbawa-bawa dengan perasaan tu sendiri sebab kadang macam ada tanda-tanda kemurungan tadi pun berhalusinasi jadi kalau macam yang meroyan ni pun mungkin dia akan berhalusinasi fikirkan benda-benda yang tak betul benda-benda yang tak elok mungkin kalau macam dalam hubungan suami isteri suami tak ada kan kerja fikirkan benda-benda yang bukan jadi benda tu pun boleh menyumbang kepada kemurungan dan juga meroyan yang tak ke mana sebenarnya tak ada apa-apa. Dan kalau kita lihat bukanlah kita nak salahkan suami 100% tapi sebenarnya suami pun memang seharusnya memberikan sepenuh perhatian kepada isteri contohnya jangan bercakap kasar dengan dia ini salah satulah kan kita sebagai wanita kita tahu lah sangat sensitif ya Allah apa yang kita tak ada pada suami macam Zidan nak apa daripada suami saya kalau masa pantas boleh minta apa-apa tu boleh minta bukan minta apa-apa tu itu benda yang lain cuma layanan. Jaga je jaga betul. Dan juga layanan macam saya masa pantas tu care. Saya minta husband saya cuti 2 minggu minggu sistem tu memang tak kira lah apa 2 minggu tu kena cuti fokus pada kita tak kira lah nak buat apa jadi fokus pada kita macam ibu dan ayah pun ada kan tapi suami punya layanan tu lain. Jadi sebenarnya isu ni sekarang bukan setakat topik ini perlu diperhalusi oleh wanita saja untuk kita mengelak. Kita pun takut jadi meroyan ni bukan tak takut. Semua orang takut. Tapi suami pun kena ambil tahu juga. Maksudnya kena tahu macam mana untuk kita layan isteri kita, macam mana kita nak bantu dia untuk mengharami kesakitan. Kalau kita ada ramai anak, kita uruskan anak. Betul. Ataupun ada kerja-kerja rumah, kita tolong uruskan. Dan mungkin boleh kita hire orang kata apa? Confinement lady. Kalau tak mampu kalau mampu kita upah confinement lady macam sekatilah. Boleh buat. Macam-macam. Sebenarnya suami pun boleh jadi confinement lady. Macam suami saya pun dia yang confinement dia. Itu lebih baik. Sebab dia kata, okey tak payah kita nak jimat dari segi perbelanjaan tu. Dia sendiri jadi confinement lady. Jadi dia tahu apa sebenarnya yang kita lalui. Betul. Lagi anak sulung kan. Jadi itulah, sesuatu sokongan tu kena kuat bukan setakat suami, ibu bapa pun.
ataupun kawan-kawan pun sama juga. Janganlah kita terus memberikan tekanan, kau ni tak free sikit lah, apa benda lah kan. Macam-macam banyak lagi yang menyumbang sebenarnya. Okey, nasihatlah tu kena kuat. Nasihat doktor kepada mereka yang mungkin sedang menyaksikan kita ni tengah dalam tempoh berpantang ni. Tengah dalam tempoh berpantang kan? Ni. Jadi mungkin dah sikit-sikit dan arah ke meroyan tu, na'udzubillah min zalik kan, dah rasa macam tak tentu. Perasaan tu, mood tu dah macam tak menentu, tak stabil kan. Nasihat doktor kepada mereka sebenarnya. Kita perlu switch. Kita fikirkan yang baik, cakap yang baik, kita buat perbuatan yang baik. So dia punya aura tu akan continue. Semuanya baik. Semuanya baik. So harap insya-Allah lah tak akan berlaku. Itu permulaan yang doktor. Fikir yang baik. Fikir yang baik, kata-kata yang baik dan juga niat yang baik, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Dr. Farizah Hairi, pakar perubatan kesihatan awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Banyak ilmu kita dapat dari Nizida. Memang betul, panjang lebar kita cerita pasal masalah tekanan mental dan sebagainya, termasuklah isu postpartum atau pemuroyan selepas melahirkan anak. Ya, okey, baik, kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.